Sobat News. Tahukah kalian, banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video memperlihatkan keadaan sebuah jalanan ambles yang diklaim terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut bahwa jalanan ambles tersebut merupakan hasil dari kerja gubernur yang tidak cakap. Di dalam video yang beredar, tampak kerumunan warga yang melihat jalanan ambles tersebut. Pada narasinya, akun Facebook dengan nama Martin Lee ini juga menambahkan bahwa jalanan ambles tersebut merupakan hasil dari gubernur yang tidak becus. Wah, 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 apa iya jalanan di Tegal ambles akibat kerja gubernur yang tidak cakap? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 3 Juni lalu yang mengutip situs rri.co.id, faktanya, klaim jalanan ambles yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah merupakan hasil dari kerja gubernur yang tidak cakap adalah misinformasi. Jalanan ambles tersebut terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Brebes Tegal yang disebabkan karena amblesnya gorong-gorong akibat tidak mampu menampung besarnya debit air setelah hujan deras dari alur Kaliwadas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan klarifikasi bahwa usai kejadian, petugas langsung datang ke lokasi dan mempersiapkan perbaikan. Kalau di daerah kalian, ada jalanan yang berlubang atau tidak, Sobat News? Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya?